Wah. Malam Pilito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Ya, kembali lagi bersama saya di YouTube Kamil Channel Muhammad. Oke, kali ini kita lagi momen malam 27 Ramadan. Ada menjadi sebuah tradisi di kampung saya di Terata Panas di Kenegarian, Kampung Parak Timur, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia Asia Tenggara Dunia Akhirat. Ya, di setiap malam 27 ada tradisi malam palito namanya. Mana palito itu adalah sebuah tempurung yang disusun rapi seperti yang di belakang. Berikut cara-caranya. Nah, langkah pertama adalah dengan melubangi tempurung atau batok kelapa untuk menyusunnya nanti di sebuah panjang. Orang Minang biasanya kan terkenal dengan rendangnya atau suka membuat gulai yang itu terbuat dari kelapa. Maka batok-batok kelapa itu dikumpulkan pada malam 27, digunakan untuk membuat palito. Lalu langkah selanjutnya adalah tegakkan pancang di depan rumah atau di posisi halaman rumah yang pas. Pancang ini bisa dari bambu, kayu, atau pelepah sawit atau pelepah kelapa. Dan selanjutnya, susun batok kelapa yang sudah dilubangi tadi ke pancang. Susunannya harus rapi dan posisi tempurungnya menganga ke atas. Ya, inilah hasilnya. Dan nanti sesudah berbuka, setelah azan maghrib, barulah mulai dibakar. Bagus kan? Keren, rapi. Sejak dari dulu, sejak dari awak tahu di negari aku setiap malam 27 Ramadan itu biasa membuat palito setiap ke rumah dagang di tepi-tepi jalan dan dibakar setelah waktu berbuka. Karena dia menurut yang dari nan tua-tua dulu di malam 27 kok malam turunnya malam Lailatul Qadar. Jadi supaya kita banyak hadir kasurau di tarami lah jalan. Karena dulu tu lesik kan dan ada. Ya. Jadi ya waktu itu tu dibuat lah palito. Makanya setiap malam 27 diagi nama malam palito. Oke, sana mari kita survei dulu kampung kita go palito palito nan ada di kampung go. Oke, mari ikuti kami. Kau jual nama ya. Halo, Jelo. Halo. Halo. Anak MD. Faiz, apa salah mereka sih lo? Bos. Kau tak ambil tak? Sibuk ah 27 dari mana pak? Dari nanti tu. Kami kecil pak. Dan sana dalam pembuatan palito ini tidak harus tegak lurus saja, juga boleh berkreasi sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Seperti ini sana ada yang membuat palito bercapang dua, keren juga.
Kerennya. Kok nana pelito masa kini ya nak? Inovasi terbaru. Stop. Aku mau cari kor. Gua lah. Remanje di bawah nak dulu. Mikro yang gila. Pokoknya pada hari ini semuanya sibuk mempersiapkan palito di depan rumahnya. Sibuk orang sedo. Ini Colin namanya. Mulai dari anak-anak, remaja, bapak-bapak, semuanya ikut bahagia dalam menyambut malam palito dan ikut memeriahkannya. Setiap rumah pasti dipasang palito di tepi-tepi jalan, nanti malam akan ramai supaya terang jalan ke surau menyambut malam Lailatul Qadar. Mengapa Pak Beko? Malam palito. Apa? Malam palito. Nanya. Allah. Oh, bakar palito ni. Tu bakar. Jadi setelah azan maghrib, sesudah berbuka puasa, palito-palito yang sudah dibuat siang tadi mulai dibakar. Yai. Mama. Hah? Ah. Oh, ambil dari. Ah, mantap, yeah. Mantap. Hampir Parak Timur. Hampir Parak Timur punya. Iya, Parak Timurnya. Melayu punya. Okey, sana aku hari malam lah bakar pelito orang ah. Kita survei sekeliling kampung sana. Kita beli yang kampungnya motor sana. Apa-apa ke surau. Apa-apa ke surau. Musola Nurul Haq. Ya, bisa sana lihat sendiri. Kiri kanan di sepanjang jalan ramai dengan palito yang dibakar di depan halaman rumah. Ramai, meriah, semuanya bahagia. Selanjutnya kami menuju masjid untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Yehi. Nah, sepulang dari tarawih, semua kembali ke rumah memeriahkan malam palito. Yeah. Boy mati. Satu arah lah, satu arah. Ha, satu arah. Ha. Wah, mantap. Ini tu alah. Ya. Apa dia? Roy. Ya, bagi anak-anak ini ada keseruan tersendiri. Mereka akan keliling kampung bersama-sama. Jadi kalau ada palito yang mati atau redup, mereka bertugas untuk menghidupkannya kembali dengan meniupnya bersama-sama. Ya, asik. Lah, stay, stay. Poran. Palito. Wih. Thank you.
di sana. Kini lah jam sabade malam. Itulah lah biar lah. Kalau pendek tinggal. Itulah tradisi di Kampung Ambo. Itu malam palito setiap malam 27 bulan Ramadan. Itulah video untuk kali ko sana. Jangan sana like video ko kalau sanak-sanak atau kawan-kawan tak suka dengan video. Tapi kalau sanak-sanak suka, silakan like, komen dan share. Dan jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam apa? Malam pali. Kok hari lah jam 6 pagi. Kok bakih malam pelita malam tadi ya. Habis